Assalamualaikum. Halo guys, hari ini aku akan membuat pizza mie with mozzarella. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah mie telur, telur, brokoli, wortel, beef pepperoni, mentega, kaldu jamur, merica, keju parut, keju mozzarella, dan mayones. Sekarang kita buat yuk. Pertama kita rebus minyak ya. Jadi minyak sudah matang dan sudah ditiriskan. Sekarang kita masukkan telur. Brokoli. Wortel. Kaldu jamur dan merica. Nah sekarang kita aduk. Nah ini minyak sudah tercampur. Sekarang kita goreng ya. Pertama wajannya kita kasih mentega dulu ya. Kalau sudah mulai kering, kita balik ya. Nah, ini minyak sudah digoreng. Nah, sekarang aku mau kasih beef pepperoni dan mozzarella. Lalu mau aku panggang. Sekarang kita panggang ya. Nah sekarang kita lihat ya, udah matang atau belum. Wah, keju mozzarellanya sudah meleleh. Sekarang kita matikan kompornya ya. Nah, pizza mie with mozzarella by Damas sudah jadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.